Trerem. Tim A bagi video. Assalamualaikum guys. So ini dia kereta aku. Exhaust kaki motor, kaki motor racing. Ini original Jepun lah, memang daripada Jepun. Okey lah, power lah exhaust ni. Okey, tapi masalah dia satu je. Masalah dia, sarang dah gugur. Kalau kau boleh nampak lah, sarang memang dah gugur. Nah, tak nak, exhaust memang kena tukar. Jadi aku nak pergi tukar sekarang. Dekat mana? Dekat kedai 1D Exhaust dekat Gombak. Jom ikut. Mandi ya, bang? Hai. Saya yang kau tadi tu. Oh, kita tengah buat video siap tu. Oh. Boleh buat? Boleh buat? Boleh buat. Tengah buat ni, bang. Oh, tengah buat ni lah. Okay, lepas ni saya lah. Ada barang tu? Boleh tengok? Eh, tu. Boleh, eh? Satu lagi. Satu ada orang boxing lah. Oh. Dia apa beza dia, bang? Yang ni dengan ni? Sama je. Sama je? Sama je. Oh. Yang ni dia, ada yang minat yang straight, ada yang minat yang lekuk. Oh. Ada minat masing-masing. Kalau strip macam ni lah, lekuk macam ni lah. Itu ada macam cutting ni lawak sikit lah. Orang minat banyak yang jual. Ke bawah lah, lekuk bawah. Ah, dia cutting pun macam JRN. Ah, macam JRN racing lah. Ini so, yang ni dia mana yang nak yang strip. So tak payah buat-buat lagi lah. Terus pasang je. Kadang-kadang orang nak yang strip macam ni. Okey. Kadang-kadang orang nak yang lekuk macam ni. Oh. Flower dia sama je, bang. Performance dia sama je. Okey. So, kalau saya minat strip sebenarnya? Boleh. Tak ada masalah. Boleh? Boleh. Okey. Harganya apa bentuk dia memang tiga ni je lah? Haa, tiga ni je, bang. Sebab yang ni dia saya custom untuk kira kajian sendiri je. Oh, ayolah. Kita ada orang tak, saya kajian sendiri, saya buat, saya test dengan kereta saya sendiri. Oh. Kalau saya kata ada, sebab tabung belakang pun saja ada beza, bang. Ada beza. Walaupun dia pakai jenama macam mana pun, takkan sama. Horsepower dia lain sikit. Okey, kita apa? Kalau saya minat straight sebenarnya. Boleh tak? So straight lah. Saya nak straight lah. Dikit berapa inci sama je dia punya saiz? Saiz dia sama. Cuma ikut piping macam kata 2 inci setengah, saya bagi 2 inci setengah depan lah. Macam ni sambung saya 2 inci setengah, saya bagi 2 inci setengah. Tapi beza dia sama je. Tak ada beza pun. Macam dengan 2 inci setengah dengan ni, beza dia sama lah. Cuma kalau nak tinggi horsepower tu, Full set sedap sikit lah. Macam saya sebab sarang dah gugur yang tu lah. Macam tak tukar je lah, bunyi pun tak sedap sangat yang tu. Sebab yang ni dia sarang dia ada silencer lah, ada sarang. Oh, ada. Bukan kosong. Bukan kosong lah. Kosong dia bunyi dia prit sikit. Prit. Tapi yang ni tak prit. Dia kita bawa maintain. Okay, relax. Dengung kuat dengung? Tak dengung. Tak dengung ni tak dengung. Oh, okay. Promote sikit. Sekarang kita dah sampai dekat 1D Exhaust. Ni ya. Ni apa nama Wandi ya? Wandi. So siapa yang berminat dengan exhaust? Macam ni. Ada berapa jenis exhaust sekarang ni? Dua jenis. Yang straight, ada yang muncung. Ada yang muncung. Jadi siapa yang berminat boleh datang. Boleh datang. Ataupun boleh follow sekali IG dia. IG single cam. Single cam, IG single cam. So nanti kat situ ada nombor phone dia apa semua, location apa semua. Okay guys. So kita akan pasang pula dia tu ni. Alright. Kita akan pasang exhaust ni. Dia apa? Muncung lurus lah. Bukan yang ni. Ada power sikit. Berapa inci, bang? Ni 3 inci, ni 4. Lepas tu dalam ni 3 inci. Dalam 3 inci ya. Ni yang belakang ni 35. Oh. So dia buka lagi dia besar. Dia retard on memang power. Kita sebab lagi tu exhaust saya sekarang ni bila retard on dia tak free sangat. Dia macam ada. Dia nak on tapi kurang lah. Kurang. Tak steam. Okay, kita tengok. Kita tengok, kita pasang. Ini
keadaan ni selepas tukar exhaust custom. Okey, okey, kejap. Okey, ini start kali pertama yang akan dilakukan oleh nama apa bang? Iskandar Dinata. Apa dia? Iskandar Dinata. Iskandar. Dia akan cuba start. Tuk tengah bunyi. Oh, tiap naik tangga lah. Okey, bismillah. First start. Sikit comel sikit pada ni. Ni besar. Ini dia. Okey, cubaan pertama. Okay, okay, nice. Jom, kita try rem. Tengah bagi video. Okay, dia. Alright, bang. Okay. Terima kasih banyak. So, siapa yang berminat, abang promote lah. Boleh. Siapa berminat, boleh datang ke sini lah. Dekat Nizam Exhaust. So boleh jadi bunyi macam ni pun boleh. Okay guys, untuk video kali ni, video tukar exhaust Honda aku, Honda EK. Jadi jom pula layan video on board untuk tengok macam mana bunyi dia, bunyi VTEC dengan exhaust baru. So jumpa lagi guys, and you guys stay ho.